Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM, sedia bimbing anak-anak pengikut GISBH yang terabai jika diperlukan. Bantuan merangkumi aspek pendidikan dan kemahiran. Bagaimanapun, hasil pemantauan dijalankan bersama PGRM tidak menemukan anak-anak pengikut GISBH di Terengganu. Malah, premis milik mereka turut dikosongkan. Jabatan Agama dan Polis akan setiap pantau pegawai dia dan sekarang ni tak ada kesan anak dia tak ada. Kita tak pilih yang tu.